di sini ada kuping gajah, guys. Ini gajah Lampung. Kalau orang Lampung ini ada ciri khasnya, ini wajib, ini ada jajan lebarannya nih, kuping gajah ini namanya, guys. Gak tahu kalau di tempat kalian ini namanya apa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jajan Channel. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf atas semua kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja oleh Jajan Channel ya. Dari komen-komen, dari omongan-omongan yang kurang berkenan. Pokoknya saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin karena sholat 1441 Hijriah. Buat semua teman-teman aku, subscriber aku, keluarga aku dimanapun berada, keluarga aku. Yuk kita review jajan lebaran ala Jajan Channel yang ada di Hong Kong dengan keadaan yang apa adanya di tengah hujan deras, guys. Ini adalah lebaran kedua ya, hujannya deras banget. Tuh, berkah, ini adalah berkah. Berkah Idul Fitri, guys. Terus semoga membawa rezekinya, guys. Rezekinya semakin berlimpah seperti air hujan ini. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita review jajannya. Ada di sana, tuh, di bawah payung itu. Dan menambah lagi goreng kita yang bikin challenge tadi, iris-iris bawang merah. Yuk, jalan ke sana. Hai guys, yuk. Nah, itu di situ ada jajan lebaran kita, guys ya. Maklumlah kita di perantauan, jajan seadanya. Dan yuk kita review yuk. Kita review jajan lebaran ala TKW Hong Kong yang hidup di perantauan dengan keadaan yang apa adanya seperti ini di tengah hujan deras, guys. Hujan deras, guys. Tuh. Dan jajannya tuh di situ, guys. Ditaruh di situ supaya nanti kalau ada mbak-mbak, teman-teman sesama TKW juga, karena banyak di sini mbak-mbaknya juga, kalau lewat disuruh macet, guys. Jajannya apa aja, yuk kita review ya. Nah, lihat di sini ada gimana ini, kue bawang kemarin bikin sendiri ini ya, kue bawang. Hujan, guys, nggak apa-apa ya. Terus ini ada keripik pisang manis, tinggal sedikit, guys. Atau emang kebesaran tempatnya nggak tahu juga ya, mungkin. Dan di sini ada kacang telur, ini bikin sendiri juga, tinggal sedikit. Di sini ada coklat, apa ya, kayak dibuat makan sama susu sih ini sebenarnya. Tapi bisa buat-buat cemilan juga, kayak oatmeal kayak gitu. Nah, ya. Nah, di sini ada kuping gajah, guys. Ini gajah Lampung. Kalau orang Lampung ini ada ciri khasnya, ini wajib, ini ada jajan lebarannya nih, kuping gajah ini namanya, guys. Gak tahu kalau di tempat kalian ini namanya apa. Nah, di situ minumannya tinggal satu, guys. Ada teh kotak. Ada teh kotak, guys. Dan nah, segini aja reviewnya, jajanannya, guys ya. Liatin, guys, hujan deras, guys. Ya Allah. Ini berkah. Berkah Idul Fitri ya, guys ya. Semoga hujannya membawa rezeki ya, guys ya. Meskipun basah kuyup. Ini yang paling aku suka. Ini juga suka. Cemil-cemilan aja, nggak ada. Kemarin sih ada pizza ya, guys ya, tapi pizzanya udah habis, sama bakwan jagung juga udah habis. Nah, ini ada pizza sisa kemarin dipanasin, guys, di teflon sama bakwan jagungnya tuh. Tinggal satu. Oke, guys, kita ambil itu keranjang yang di sana dari bawah jajannya. Ini, guys. Kita ambil, guys, ini kalau naro suka seenak udelnya sendiri.
Ini namanya jajan keliling, guys. Jajan keliling dari depan ke belakang, depan ke belakang. Oke, guys, dibikin happy aja ya lebaran di rantau. Dan udah segitu aja. Sekali lagi, innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Biajung Channel buat kalian semua ya. Mohon maafin semua kesalahan aku yang sengaja ataupun tidak yang disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.